pertama kali. Pertama kali duduk dan pertama kali berhadapan langsung. Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak Presiden dan keluarga diberi kesehatan, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo keliling Malioboro, Yogyakarta dengan menggunakan 4 andong. Pantauan Kompas, 1 andong digunakan untuk membawa keluarga Jokowi, 2 andong untuk membawa keamanan, dan 1 andong digunakan mengangkut barang-barang seperti kaos yang dibagikan ke masyarakat. Kusir Andong Ferdian Eka Saputra sempat merasa tegang karena banyaknya warga yang memadati jalan Malioboro untuk melihat langsung Jokowi. Sempat tegang, saya jaga Bapak Jokowi takutnya kuda tiba-tiba stres karena kan banyak orang, lalu banyak berteriak, tepuk tangan, kata dia Jumat. Dia menambahkan ada 4 orang yang naik andongnya yakni Jokowi, Iriana, Kaesang, dan Rina Gudono. Ia juga tidak menyangka bahwa andongnya dipilih untuk membawa keluarga presiden berkeliling. Ferdian saat itu selesai membawa wisatawan berkeliling dan tak lama didatangi pas pampres. Nggak mengira tadi habis narik wisatawan masih di bahu jalan lalu ada pas pampres katanya butuh 4 andong, kata dia. Ia membawa Jokowi berkeliling Malioboro dengan rute Ngupasan, Jalan Bayangkara, Sosrowijayan, dan Malioboro, kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung. Setelah membawa keluarga Jokowi berkeliling, dia diberi amplop langsung oleh Jokowi, tetapi sampai sekarang belum diketahui berapa isinya. Tadi tuh dari pas pertama kesini kan nggak tahu kalau ada Pak Jokowi di sini. Terus kesini, terus kata orang-orang ada Pak Jokowi, terus saya nunggu udah 2 jam di sini kan katanya mau lihat sini, terus nggak jadi. Jadi saya lari sampai pojok sana, terus Pak Jokowi datang, baru saya dapat. Ya perasaan senang, saya lari-lari dari teras 2 saya, ngejar terus saya. Ya pas di sini saya berdiri, ngeliat Pak Jokowi ada di sini, saya terus lari ke sini, terus ngikut disuruh Pak Pampres, suruh lewat samping saya, terus suruh ngantri, saya bilang. Saya terima kasih untuk Pak Jokowi, semua pedagang Malioboro mengucapkan terima kasih sama Pak Jokowi, semoga dikasih kesehatan terus. Senang banget Mbak, senang pokoknya senang banget bisa menolong pengasong. Senang banget Mbak. Anu. Pak Jokowi, suruh semangat jualnya. Suruh semangat.